Malam, pemirsa, untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam percepatan vaksinasi kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Bandung membuka lowongan 1.000 orang yang terdiri dari vaksinator dan admin IT. Jika lowongan tersebut terpenuhi, target vaksin 40.000 orang perharinya bisa tercapai. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung yang mencapai 3,6 juta jiwa lebih membuat tenaga kesehatan yang bertugas di sejumlah rumah sakit dan puskesmas kewalahan dalam melakukan vaksinasi. Sementara pemerintah pusat menargetkan vaksinasi masyarakat harus selesai di bulan Desember 2021 mendatang. Untuk mendukung upaya pemerintah pusat dalam mengejar target percepatan vaksinasi tersebut, pemerintah Kabupaten Bandung membuka lowongan bagi 1.000 orang tenaga honorer vaksinator dan puluhan admin IT yang diperuntukkan bagi masyarakat di dalam ataupun luar Kabupaten Bandung. Menurut Bupati Bandung Dadang Supriyata, dengan jumlah tenaga medis yang ada sekarang, pihaknya hanya mampu melakukan vaksinasi sebanyak 100.000 dosis saja per bulan. Sedangkan jika berkiblat pada target pemerintah pusat yang mengharuskan selesai pada Desember nanti, dalam sebulan harus bisa menyuntikkan 800.000 dosis vaksin. Penambahan 1.000 tenaga honorer vaksinator dan admin IT ini dirasa Dadang sebagai solusi konkret dalam upaya percepatan vaksinasi masyarakat karena dari 3,6 juta jiwa warga Kabupaten Bandung, 2,8 juta diantaranya merupakan warga yang memenuhi syarat sebagai penerima vaksin. Kita di 2,8 juta jiwa ya yang sudah divaksin itu 150.000. Nanti dikurangi berapa orang yang terpapar yang pernah kena COVID sebagai pengurang. Tapi anggap saja ini secara hitungan normal 150.000 yang sudah divaksin. Nah, sehingga kekurangan kita itu di 2,6 juta 500. Dikali dua, karena dua kali vaksin, itu menjadi 5.300.000 vaksin. 5.300.000 vaksin dibagi, kalau sampai Desember ini anggap 6 bulan, maka per bulannya kita butuh 885.000 per bulan. Nah, sementara kesiapan nakes kita itu di sekitar 100.000 per bulan. Nah, sehingga kekurangannya sekitar 785.000. Maka kita butuh kurang lebih 20 tim. Nah, 20 tim ini, anggap satu timnya 50 orang, maka kita butuh 1.000 orang. Nah, saya harap bagi yang tentunya dengan latar belakang kesehatan dan juga admin IT yang paham dengan IT, saya membuka untuk warga Kabupaten Bandung khususnya, umumnya Jawa Barat, ya tentu silahkan untuk bisa mendaftarkan untuk menjadi tenaga honorer. Insya Allah akan sukses dan berhasil. Lowongan tenaga honorer, vaksinator, dan admin IT ini bisa langsung dikirimkan ke Kantor Balai Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPKSDM Kabupaten Bandung. Nantinya jika lolos, maka tenaga honorer yang terpilih akan bekerja selama 6 bulan hingga Desember 2021 mendatang. Sementara itu, hingga kini Kabupaten Bandung baru melakukan vaksinasi kurang lebih pada 150.000 jiwa. Dengan adanya lowongan tenaga honorer, vaksinator, dan admin IT ini, diharapkan bisa mengoptimalkan percepatan vaksinasi masyarakat di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.